Welcome back guys, kembali lagi di channel Nadolin Disc. Dan di video kali ini saya akan buat kombinasi tentang bandal Flaming Velon ya teman-teman. Nah di sini pasti udah dapat semua karena kemarin sudah drop after match ya untuk Carnet Point. Jadi mungkin kalian sudah punya semua dan mengumpulkan di toko faksi ya, karena toko faksi kan bukannya 50 poin ya teman-teman, pasti udah dapat semua. Dan di sini saya akan mencoba kombinasi dari bandal Flaming Velon ya. Nah sebelum itu jangan lupa subscribe channel Nadolin Disc, like video ini, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi video agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari channel Nadolin Disc. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan mengkombinasikannya. Oke, di sini ada sedikit info bahwasanya set yang saya gunakan ini atau kombinasi yang saya gunakan ini merupakan sesuai dengan isi vault saya ya. Jadi bagi teman-teman yang tidak punya setnya, silahkan gunakan set lain dan merubah sedikit kombinasi dari yang saya punya ini ya. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan pergi ke vault untuk set pertama. Oke teman-teman, untuk pertama bagian kepala ya, kita bakal pakai rambut si Flaming Velon. Kemudian untuk bagian aksesoris muka kita bakal gunakan masker ya. Di sini maskernya masker monster. Nah kita bakal pakai masker monster ini dari event kemarin ya, pasti udah pada punya semua. Oke selanjutnya untuk bagian baju kita bakal pakai baju dari Flaming Velon ya. Nah ini dia. Dan kemudian celana kita pakai bagian yang dari Gold Royal dulu, yang Captain itu ya teman-teman, yang sudah saya pernah buat kombinasinya. Jika yang belum nonton silahkan cek di pojok kanan atas, nanti ada logo I, kalian klik aja, nanti bakalan muncul untuk kombinasi Gold Royalnya. Oke di sini kita akan pakai celananya. Dan untuk sepatunya karena dia warna kuning, jadi di sini saya bakal pakai untuk sepatu ini ya. Oh ya di sini ada catatan sedikit, ini saya bukan config ya, di sini saya benar-benar menggunakan yang sudah saya punya. Oke ini untuk set pertama ya teman-teman. Oke sebentar agak nge-lag. Nah ini dia tampilan pertama dari kombinasi set Flaming Velon ya teman-teman. Jika kalian suka silahkan gunakan dan jangan lupa share kepada teman-teman kalian. Oke kita bakal lanjut ke kombinasi kedua, let's go. Oke di sini saya akan coba membuat kombinasi kedua. Di sini saya akan merubah kepala dan celananya saja ya teman-teman. Oke di sini pertama kita bakal pakai dari Elite Pass Season 25 kalau nggak salah. Oh bukan ya, pokoknya Elite Pass ya teman-teman. Dan di sini kita bakal ganti untuk bagian mukanya. Untuk aksesoris muka saya bakal pakai juga dari Elite Pass ya teman-teman, masih satu Elite Pass ini. Kemudian celananya kita bakal ganti ke celana dari Siduk ya, Sidak. Ini dari bandal yang dari website ya. Oke ini adalah tampilan kedua untuk kombinasi set Flaming Velon. Bagaimana menurut teman-teman, apakah teman-teman suka dengan set untuk yang kedua? Oke langsung kita bakal menuju set yang ketiga ya teman-teman, let's go. Oke untuk set ketiga kita bakal juga merubah celana dan kepalanya teman-teman. Di sini kita bakal rubah kepalanya dulu. Di sini saya pakai untuk topi Captain ya dari Gold Royal, dan kemudian saya bakal pakai kacamata ya teman-teman di sini karena biar temanya seperti Captain gitu. Oke ini untuk bagian kepala, selanjutnya untuk bagian celana ya. Nah untuk celana saya bakal pakai celana dari Flaming Velon ya teman-teman. Bentar kita bakal cari dulu untuk celananya. Nah ini dia teman-teman untuk celananya. Ini adalah tampilan set ketiga ya teman-teman. Gimana menurut teman-teman, apakah suka? Di sini kan teman-teman sarankan untuk lebih simpel. Di sini saya buat secara simpel ya, yang biasanya ada pada kalian, di sini saya akan coba. Oke untuk set keempat ya teman-teman. Oke set keempat di sini saya akan padukan dengan baju bola. Pasti kalian sudah banyak yang punya ya teman-teman. Di sini saya akan pakai bandal Hip Hop Gold Royal yang dulu udah lama. Dan kemudian kita bakal ganti bagian maskernya. Di sini saya akan menyesuaikan dengan baju bola. Di sini saya punya satu baju bola ya. Oke kita pakai yang jadi teman-teman, sesuaikan dengan warna baju bola teman-teman sendiri. Di sini karena baju bola saya ada warna merah dan putihnya, makanya saya pakai masker ini. Ini ya teman-teman untuk tampilannya. Oke ini ada tampilan untuk set keempat ya kalau nggak salah. Oh set kelima, udah lupa ya teman-teman, jadi komen aja set keberapa. Oke untuk set keenam kita bakal ganti semuanya ya dari set ini. Di sini saya akan ganti untuk bagian kepalanya, saya pakai topi Churchill. Kemudian bagian maskernya saya bakal pakai masker Arctic Blue. Untuk bajunya saya pakai Flaming Velon ya teman-teman, ini dia. Dan untuk bagian celananya saya akan ganti ya teman-teman, di sini saya bakal pakai celana ini karena ada paduan warna kuningnya pada kaki kirinya ya. Oke ini adalah set ke-6 ya. Waduh jadi lupa ya teman-teman, jadi komen aja ya ini set keberapa. Oke ini ada tampilan setnya teman-teman, jadi silahkan gunakan jika teman-teman suka dengan setnya. Langsung kita bakal lanjut ke set berikutnya ya, let's go. Oke untuk set selanjutnya di sini saya bakalan pakai rambut si Flaming Velon ya teman-teman. Kemudian bagian
aksesoris mukanya saya bakal pakai masker dari Elite Pass gratisan. Untuk bajunya juga begitu, kita pakai ini jubah dari Elite Pass gratisan. Kemudian bagian celana kita bakal pakai bandel dari Farming Villain, dan bagian sepatu tetap ya, karena di sini paduan warnanya banyak ke kuning ya teman-teman. Jadi cukup cocok digunakan untuk set kalian, silahkan gunakan jika teman-teman suka. Oh ya, di sini saya pakai graphics mode ya, jadi nggak ada auranya. Di sini saya mengkondisikan dengan HP saya ya teman-teman. Oke, langsung ke bagian set berikutnya ya. Kita bakal langsung ke vault. Let's go. Oke teman-teman, di sini saya buat sesimpel mungkin untuk set selanjutnya ini. Oke, kita bakal pakai kacamata di sini ya. Ini. Kemudian bajunya kita bakal pakai baju tato. Pasti kalian sudah punya semua ya untuk baju tato. Oke, kita pakai baju tato, dan kemudian celananya kita pakai celana pendek hitam. Mana dia? Bentar. Nah, ini ya teman-teman. Silahkan gunakan jika teman-teman suka, karena ini lebih simpel lagi. Oke, kita bakal lanjut ke set bonus ya, karena saya selalu buat set bonus jika membuat kombinasi. Oke, kita bakal buat set bonusnya teman-teman. Oke, set bonus ini lebih ke cowboy ya, jadi kita bakal pakai topi cowboy Elite Pass gratisan. Kemudian bajunya kita bakal ganti ke Farming Villain ya teman-teman. Kemudian bagian celananya kita pakai dari Gold Royal Captain dulu. Bentar, karena ada warna kuningnya juga ya. Ini adalah tampilan set bonus. Dan silahkan komen set mana yang kalian suka dan silahkan gunakan. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk kombinasi set Farming Villain-nya. Jika teman-teman suka, jangan lupa like dan share kepada teman-teman yang lain yang sudah membuka faksi yang ke-50 poin ya teman-teman. Oke, thanks for watching and see you next video guys. Bye-bye.